Seorang warga negara asing asal India tewas terseret arus di Pantai Diamond, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Jenazah korban dievakuasi tim SAR dengan mengangkat jenazah dari pantai melewati tebing curam ke atas tebing. Dengan susah payah, petugas SAR unit siaga Nusa Penida melakukan evakuasi jenazah WNA India yang tewas di Pantai Diamond, Nusa Penida. Petugas mengangkat jenazah korban yang dimasukkan dalam kantong mayat dari pantai ke atas tebing. Awal evakuasi akan dilakukan melalui laut menggunakan perahu rubber boat, namun karena cuaca ekstrim dan kondisi gelombang yang tinggi, evakuasi dilakukan melalui darat. Korban tewas terseret arus saat berwisata di Pantai Diamond, dan korban sempat diselamatkan wisatawan lain yang menariknya ke pinggir pantai, namun nyawa korban sudah tak terselamatkan. 爸爸